Oke teman-teman, selamat sore ya. Jumpa lagi dengan saya, tetap channel Yulili. Kali ini kita mau ngobrol santai pengalaman kerja dari mbaknya yang luar biasa. Udah. Dari NTT ya. Makasih. Di negeri beton. Oke, apa kabar Mbak? Baik. Oke, selamat di Hong Kong, berapa majikan? Aduh, banyak ya. Banyak majikan. Banyak majikan ya. 6 atau 7. 6 atau 7. Tapi satu lama 6 tahun yang satu. Paling lama itu 6 tahun. Tahun. Oke. Okay. Selama kerja di Hong Kong yang paling berat itu mengalami job apa? Yang paling berat itu pertama kali saya datang. Pas waktu pertama kali ke Hong Kong. Ke Hong Kong. Itu beratnya bagaimana? Di dalam rumah itu, tapi mereka beli rumah yang dua terus dibongkar jadi bikin satu. Oh, berarti dibesarkan kayak gitu. Iya. Jadi dua apartemen terus dibelah. Iya. Di mana itu? Di mana ya? Itu di Lai Chi Kok. Oh, Lai Chi Kok. Bangunan baru itu bangunan baru bangun. Gedung baru ya? Iya. Situ saya kerja itu berapa orang ya, banyak itu. Tatai Sinsang ada anak satu. Ada Kongkong Popo, ada saudara laki-lakinya majikanku, perempuan sama istri sama anak. Waduh, kayak di Arab aja ya? Iya, kayak gitu. Meladeni orang banyak. Iya. Karena itu Kongkong Popo punya anak sama menantu, semuanya kantor. Semua mereka kerja. Jadi mereka punya anak dua kecil cucu itu enggak mau ditinggal sama pembantu, enggak percaya. Makanya mereka ngumpul biar dilihat sama Popo sama Kongkong gitu. Tapi gaji dua kali lipat? Dulu saya datang Hong Kong itu gaji masih 3.070. Jadi standar lah ya. Itu jadi nggak dinaikkan ya. Padahal pekerjaan kalau ibaratnya kan dua rumah kan itu, dua rumah dibelah kayak gitu kan, terus diblong kayak gitu kan, digedein, keluarga juga banyak kayak gitu. Iya, itu nggak dikasih tambah. Jadi sampai melayani orang sebanyak itu. Iya. Terus saya nggak dapat duit, saya cuma dapat $70. Waktu itu sisa karena kan 3.000 ya, potong gaji ya. Sama kantor, PT. 7 bulan namanya itu. Selama 7 bulan, waktu itu ya, perjuangan sekarang teman-teman ya. Sekarang sudah murah. Sekarang murah. Zaman-zaman dulu memang, 3.000 kali 7. Iya. Tapi untung-untung itu hari anak saya masih kecil. Iya. Terus mertua saya masih hidup, jadi mertua saya yang bisa membantu jagain anak saya. Terus masih kecil juga belum banyak biaya kan. Tapi sampai bertahan sampai finish atau? Sampai finish, saya nggak pernah libur lagi. Wah, sangat manut. Sangat manut. Memang dilarang libur apa sampai minta lembur? Bukan, dia nggak boleh libur karena bilang begini. Itu menurut pikiran mereka ya, kalau pembantu itu kalau libur di luar itu buat enggak bawa kotor-kotor pulang rumah. Nanti buat kotor rumahnya. Ngomongnya gitu. Ngomongnya gitu. Dia ngomong yang kotor-kotor gitu loh. Kan orang enggak sama ya. Enggak sama orang kayak gitu ya. Mungkin satu orang atau dua orang yang begitu kita sama. Berarti kalau majikan yang keluar enggak bawa kotor dari luar. Enggak tahulah dia. Kalau kita pembantu libur dari luar bawa kotor pulang ke rumah majikan, rasa sopan ke majikan. Itu dia bilang nanti kita di luar sana, maksudnya pacaran lah apa lah itu bawa kotor kayak gitulah, bukan kotor apa. Maksudnya kan hot why lah gitu ya. Belajar yang enggak nurut, berani gitu. Itu enggak boleh. Jadi enggak dikasih libur selama 2 tahun enggak libur. Itu sangat lah ya, protol lah Pak ya sampean, Mbak. Iya, makanya. Tahu protol enggak? Enggak tahu. Retel. Enggak tahu. Patah-patah. Bajanya sakit semua, no. Tapi saya itu happy aja karena demi anak. Karena enggak tahu. Lebih kuat. Iya. Harapannya ya. Harapan untuk anak. Untuk anak. Walaupun saya capek, orangnya enggak rasa capek. Iya, semangat banget. Yang punya anak luar biasa ya, harus banyak bersyukur ibunya berjuang. Itu karena ingat anak, enggak capek, enggak ngantuk, enggak apa. Enggak ingat sama bapaknya anak-anak. Meninggal saya suami saya waktu itu. Meninggal. Makanya dikerja. Iya. Banting tulang ya. Iya. Waktu meninggal itu saya masih hamil anak yang kedua masih 2.5 bulan. Terus gak nikah lagi? Gak nikah itu mau berjuang kasih besar anak. Kalau nikah gimana anak saya lagi? Ya suaminya yang baru. Aduh kalau baik, kalau enggak. Gitu ya. Daripada pusing mikir suami. Daripada. Ya anak-anak kan udah selesai sekarang ganti mikir suami kan. Iya. Tak dukung ya Mbak ya. Iya. Saya selalu mendukung dengan jadi, Anda. Nanti kita anterin untuk daftar nikah. Ya. Iya. Pokoknya kita selalu siap sedia. Iya. Asal sampean bahagia. Iya. Gitu ya. Cari calonnya aja. Iya.
semuanya udah urusan selesai kan yang di Indonesia kayak gitu. Oke. Itu berarti sampean bertahan finish sampai 2 tahun. 2 tahun. Majikan suruh nambah lagi. Suruh. Terus sampeannya? Saya bilang sama agen diajar. Saya bilang, aduh saya enggak mau, soalnya saya enggak dikasih libur, enggak dikasih uang, suruh saya tanda tangan sudah kasih uang. Aduh, disuruh. Saya nanut aja, saya ini ke. Saya selama 2 tahun enggak libur. Bilangnya dia kasih saya uang libur selama 2 tahun. Suruh saya tanda tangan terima uang libur. Saya juga ikut tanda tangan. Padahal enggak. Kan dulu itu bohongin sampean itu. Iya. Kan dulu itu kan enggak ada HP kayak gini, kita bisa lapor sini lapor sana. Ya HP-nya tuk begitu. HP SMS baru, kitanya enggak ada HP, baru enggak tahu di luar tuh gimana. Tertutup. Jadi pikiran saya itu cuma berjuang untuk kasih besar anak. Jadi saya enggak mikir itu. Jadi walaupun badan kurus semangat. Iya aja tuh tanda tangan pergi loh. Bangun pagi jam? Bangun itu jam 5, Setengah 5? Di Hong Kong bangun setengah 5? Iya. Karena majikan saya itu pagi-pagi harus masak bubur beras merah kasih dia bawa di kantor. Nah, itu bubur beras merahnya itu masaknya lama. Masak bubur itu lama, beras merah itu keras, enggak seperti beras putih cepat. Enggak direndam malamnya terus paginya di itu? Enggak boleh. Enggak boleh, tapi saya itu kalau orang sudah enggak lihat, saya nyuri-nyuri, ambil itu beras saya rendam, saya umpetin di dalam lemari, tutup, enggak ada orang lihat. Jadi pagi saya enggak usah lama-lama, kalau enggak saya dimarahin terlambat. Buburnya enggak matang-matang kan lama itu. Beras merah itu keras. Iya, itu jadi, harus direndam dulu malam. Kalau enggak ya sama majikan enggak boleh rendam gitu. Oh, majikan senteng gitu. Saya umpet di dalam lemari rendam tak tutup pakai apa begitu biar dia enggak lihat. Pagi-pagi setengah 5. Kalau enggak saya harus bangun jam 3. Itu berasnya enggak matang. Jadi saya rendam situ nanti pagi-pagi setengah 5 saya bangun. Cerdas. Saya bangun, saya masak bubur. Harus mikir sendiri. Umpet. Terus saya ini masak bubur, saya bikin daging babi cincang, masukin ke dalam bubur merah. Nah itu, nanti majikan saya jam berapa lah, jam 6 bangun. Nah, pas makan bubur merah, terus bawa ke kantor loh. Dia makan pagi, terus bawa kantor. Terus kalau majikan udah pergi semuanya, sampean santai dong? Nggak santai, di rumah ada kakek nenek. Bajunya kayak pesta, kayak apa, kayak itu orang cuci laundry, kan banyak orang. Cuci baju, jemur baju, setrika, cuci baju sekolahnya anak, sepatu, banyak kerjaan. Non-stop ya? Non-stop, nggak berhenti. Oh, itu perjuangan sama pertama kali di Hongkong ya? Pertama kali di Hongkong. Itu bertahan sampai finish karena mikir anak lah ya? Terus habis itu kan sudah finish tuh. Majikan pastinya nyuruh sampai untuk nambah lagi kan? Sampai cara menolaknya bagaimana? Diajar sama agent. Bilang aja kamu mau pulang Indo. Oh iya, saya mau pulang Indo. Terus majikan tahu kalau agent yang bilang ngajarin saya mau pulang Indo. Jadi kalau uni telepon jangan, majikan bilang jangan kasih dia ngomong sama agent ya gitu. Saya nggak boleh ngomong sama agent. Sudah ditutul belum Mbak Peti? Belum. Hah? Belum tutul ya? Belum ditutul ya? Sudah. Kotak apa bulat? Bulat. Oh, kotak. apa itu? Dasar. Udah. Kelihatan enggak? Kelihatan. Iya, takutnya ngobrol seru nanti enggak ditutul. Udah ya? Oke. Okay. Itu perjuangan yang paling berat ya. Paling berat. Berarti mulai dari bangun pagi setengah 5 sampai tidur lagi non-stop itu pekerjaan. Enggak ada berhenti, saya itu non-stop kerja. Nanti malam jam 12, setengah 1, jam 1 itu saya baru selesai. Itu. Sampai jam 1? Iya, jam 12. Kalau mereka lagi makan-makan hari Jumat atau tanggal merah, main macau, ribut sini ribut sana, piring kayak pesta. Oh, itu jam 1, jam 2. Masya Allah, iya. Perjuangan sampean ya ternyata. Tapi mereka mereka sering yang sering marahin saya kakek nenek. Terus lama-lama tahu kalau saya baik, jadi neneknya jadi baik. Terus yang kedua kakeknya itu sering marahin saya kalau mau nangis di kamar mandi nangis biar orang jangan lihat. Sudah nangis sudah happy lagi. Jadi nangisnya diumpetin ya? Diumpetin kan gimana, daripada kita tertekan nangis aja nggak apa-apa kan memang kita susah. Nangis habis sudah happy. Terus satu kali itu kakek dia tumpain tepung di sandal baju sama kotor. Terus saya bilang, kakek sini itu sepatu, sandal kotor saya tak cuci. Baju sini saya cuci karena kotor. Neneknya bilang gini,
waduh itu orang kok baik banget, kamu sering marahin dia, kasihan dia baik banget sama kamu, kamu tumpahin itu dia lap, terus sandalnya kamu dia cuci, kok kamu marahin dia. Si kakeknya ketawa, kalau dia pergi isi itu apa, Rock Hard Choi, kalau menang saya dikasih uang. Habis itu saya dikasih anting yang besar mas, gitu loh. Baru berubah baik ya? Mereka baik sudah sama saya. Awalnya sampai pokoknya melakukan pekerjaan lah. Tapi kan dulu dia marah saya karena saya nggak tahu Kantonis, bisanya Inggris. Kan orang muda yang bisa Inggris mereka nggak tahu, yang muda-muda udah kantor. Ya sekarang saya di rumah sama kakek nenek, nggak tahu bahasa gimana. Saya dimarahin, nggak apa-apa, saya cuma ketawa aja gitu. Tapi di belakang nangis, tapi sekarang udah nggak nangis, udah biasa itu. Udah biasa ya, perjuangan. Udah biasa makanan. Ini kalau seandainya ketemu sama anak-anak yang baru datang di Hong Kong, wis meletre ya, nggak bakal bertahan. Enggak lah itu. Kita. Pasti lebar mas Andro, ini majikaku ruwet. Burung mari ngerjani jam 4:30 bangun. Aku harus bikin bubur, belum nanti jam 8 majikan berangkat kerja. Kakek neneknya nyuruh. Langsung break. Langsung 1 minggu langsung badannya kurus 10 kilo, sambat dirimu darling, telepon. Pasti itu ya. Teman-teman ya berjuang. Pokoknya selama kita menguatkan harapan dan impian pasti nyampe lah, nyampe tujuan. Dan selepas itu finish 2 tahun, dapat yang baru. Dapat yang baru 6 apakah, tahun. Apakah oh yang 6 tahun. Itu yang 6 yang tahun. Jauh lebih baik. Iya. Cuma itu ringan, cuma 3 orang. Itu neneknya masih muda, masih 74. Sisa-sisa itu aja. Neneknya baik banget. Aduh, senang saya. Iyalah sampai habis dapat rumah segede itu, keluarga sebanyak itu, pekerjaan seberat itu. Tapi mereka lama-lama tahu kalau saya baik itu, saya dikasih penghargaan, dikasih anting gede gini mas, mas di kontrak pertama itu. Itu iya dikasih anting mas, saya bilang ngapain kasih saya, nanti kalau anakmu tahu kalau saya ada mas ini nanti bilang saya nyuri, jangan. Dia nggak ani periksa kamu punya handbag, taruh aja di handbag, dia nggak periksa, kalau koper dia periksa, handbag nggak mungkin dia periksa, betul nggak? Iya betul. Buat kamu aja nggak usah. Terus sekarang antingnya masih ada? Dijual? Dijual sama ibuku. Saya kan sayang ibuku, jadi pulang itu anting-anting sayang. Dikasih ibu, ibunya jual di gade sama di gadean sana. Di gadein. Besar. Masa kayak imitasi ya, gede, enggak tahu itu mungkin 7 gram atau 8 gram berat. Gede. Bagus ada mata-matanya itu. Dijual sama ibu biar sudah. Kenangannya udah enggak ada ya? Udah enggak ada apa-apa. Oke. Habis itu 6 tahun finish. 6 tahun. Finish. Ganti majikan lagi. Yang ketika. Baik itu 6 tahun. Yang 6 tahun yang baik. Baik bukan banget. Bukan yang serumah 9. Bukan. Itu satu aja. Tapi ini ya tataiku mafan banget, tapi keluarganya itu semua baik sama saya begitu, biarpun kerja capek dihargai, dikasih anting itu senang lah. Itu gimana ya, itu satu penghargaan yang mereka kasih, jadi saya itu senang juga, happy. Bukan ya. Barangnya, tapi ya penghargaan, dihargai gitu, senang. Finish. 6 tahun finish. Kerja nyaman, gak ada halangan ya. Habis itu ganti lagi? Ganti lagi. Yang? Yang itu, jaga anak. Aduh itu anak nakal sekali. Aduh saya selalu dipukul sampai biru-biru ya. Laki anaknya, anak cowok. Laki. Saya ketemu majikan itu, saya senang banget. Karena saya lihat tuh anaknya ganteng banget. Yang laki itu ganteng kayak anak bule. Yang perempuan cantik kayak anak bule. Saya lihat gemes lah, saya pengen jaga. Saya iya. Terus orang majikan saya itu senyum-senyum baik gitu loh. Saya suka, sudah senang happy dapat majikan. Dia kentut mbak. Enggak apa-apa, semua orang juga bisa. Keluar angin. Ya. Terus habis itu? Dia baik, ternyata majikan saya itu mafan. Yang perempuan mafan, itu direktur stres. Dia kalau pulang kerja saya dimarahin habis-habisan, gak ada hujan, gak ada angin. Kan dia itu pintu rumahnya ini pakai sidik jari. Kalau sidik jarinya sudah di pintunya cuy buka, saya udah dimarahin sudah. Anaknya saya mukul-mukul saya. Tapi bertahan sampai berapa lama? Sampai finish. Bertahan sampai finish juga? Akhirnya gak nambah? Enggak, suruh nama enggak mau. Dia kasih saya tambah gaji. Dia selalu hargai saya juga lah. Tapi dia enggak diajar anaknya itu, kurang ajar sama pembantu. Biar aja. Saya dipukul.
saya selalu dipukul sakit, saya main otak, saya bilang gini, sini kita pukul. Saya di NTT itu kalau pukul orang jatuh di bawah saya begitu. Sini maju, saya bikin begini pudah. Dia jadi takut sama saya, dia bilang, oh enggak, saya enggak pukul sama kamu, cuman senggol aja gitu. Iya, saya gitu sama dia. Biar enggak ada CCTV pukul. Ya? Mereka punya CCTV, tapi orang tuanya biarin aja. Oh, mukul-mukul sama itu dibiarin? Dibiarin, itu dia udah 9 tahun, saya pikir, aduh kalau 10 tahun anak laki lagi nanti saya dipukul kayak apa, lebih baik berhenti aja. Link nanti diseret-seret nanti. Iya, saya diseret-seret, kadang itu kalau jalan kan di Fortresil, dia tinggal di Fortresil, itu banyak orang, kalau sore-sore itu kan banyak orang. Harus pegangan tangan, kalau enggak dia kabur lari kemana saya enggak tahu, dia dia hilang sudah, nanti saya dimarahin. Saya pegang tangannya, saya tangan saya diputar-putar kayak gini, sakit banget tuh anak ini nakal sekali. Jangan, saya diputar-putar. Terus saya bilang, hei jangan putar tangan saya sakit. Oh enggak, nanti jalan-jalan lagi, duh tangan saya diputar-putar. Sampai sakit tangan saya itu anak, aduh itu anak laki itu nakal. Habis itu finish kontrak, ini sudah ganti tapi lagi. Ya, dia bilang, aduh kamu jangan pergi, saya suka kamu, aduh saya gak suka kamu, kamu nakal, saya begitu. Dia nangis-nangis di bawah, saya juga gak mau. Kamu sering mukul saya, sakit, ya, takut sama kamu. Dia nangis, kamu jangan pergi ya, saya suka kamu, saya gak suka kamu. Berhasil ya sampai dia menderita sampai finish, akhirnya. Enggak apa-apa, yang penting mereka udah tahu kita CCC itu baik. Jagain mereka walaupun mereka kayak gitu, biar mereka juga tahu CCC baik. Perjuangannya sangat luar biasa teman-teman ya. Ini baru 3 kontrak, baru 3 majikan ya maksud saya. Baru 3 majikan, perjuangannya seperti itu, enggak gampang. Ya enggak? Untuk membesarkan anak, 6 6 atau 7? Ini yang ke-7 ya? Oh, bukan, ini yang ketiga. Mana? Ini yang ketiga. Oh enggak, yang sekarang yang terakhir ini? Yang terakhir ketujuh. Ketujuh ya? Kayaknya ketujuh. Ini kalau diceritain sampai besok. Sampai besok. Ternyata perih juga udah sama majikan ya? Iya, tapi ya gimana dinikmati ya? Dinikmati aja? Bukan, saya merasa namanya kita pembantu ya. Ya kayak itulah, kalau mau jadi pembantu ya itu resiko. Resiko yang kita harus tanggung. Enggak semua orang baik kayak malaikat. Jadi kita ya harus happy. Kadang ada setannya juga ya? Iya. Punya angan-angan enggak? Kepengen jadi dadai? Nggak tahu ya, saya nggak punya. Nggak tahu, tapi besok ada. Amin. Mudah-mudahan jadi teteh yang baik ya. Nah, amin. Kalau ngomong kadang-kadang masuk semua loh. Oh iya, amin. Amin. Yes. Ini 3 majikan ya teman-teman, ceritanya cukup sampai di sini aja karena kita mau pamit pulang karena udah sore. Oh, pasti ya, ada janji lagi dengan teman-teman yang di Coach WP kayak gitu. Sangat sudah mendengarkan, terima kasih untuk Mbaknya yang sudah berbagi. Makasih. Sehat selalu. Mudah-mudahan majikannya yang terakhir ini baik. Amin. Terus cocok. Penting sampean selalu sehat walafiat. Amin. Ya. Sama Mbak Yuli sama Mas Andro juga sehat selalu. Amin. Selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih buat traktirannya. Mumpung saya lagi free hari ini Mbak ya. Oke, sungsangat untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan di channel YouTube saya. Sehat selalu dan berkah barokah. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Tolong Mbak. Terima kasih.